Untuk girl, yeay. Tak boleh, I tak bawa phone. Oh, okay, you nak apa? Tolong record. Boleh, ni boleh, kenangan boleh. Ni, ya Allah. I tak expect menang. Nak video ke apa? Video. Sorry guys, I'm so excited. Okay. Syukur Alhamdulillah, rezeki, rezeki, rezeki anak-anak. Kenapa you excited? Sebab yelah, I seorang je yang pelakon senior kat dalam tu. Semuanya yang tengah in, I berdiri je lah. Okay, I berdiri. Okay, cantik. Tak nampak kawan-kawan sekali kat belakang. Okay. So, ada kawan kat belakang pun, kan dapat. Kita ambil sudut lah, semua nampak. Syukur Alhamdulillah, rezeki, rezeki anak-anak. Saya sebenarnya menumpang rezeki anak-anak saya. Dan kemenangan ni saya tak jangka. Hari ni masa saya datang, saya dah letak dalam brain saya. Kita pergi just for fun. Just to be with our friends, media semua dan rakan-rakan artis lain. Dan tiba-tiba nama Seri panggil, baru saya macam alamak apa aku nak cakap ni. So macam tak prepare apa-apa speech. Sebab my husband kata, saya nak prepare speech ke? Saya tak prepare apa-apa sebab saya nak pergi just for fun. Sebab saya bertanding dengan semua pelakon-pelakon yang tengah in sekarang. Sebab saya menyangkakan Ukasha yang akan menang. Atau maybe Uyana sebab tengah time diorang kan sekarang. Tapi rezeki saya Alhamdulillah. Masya tak fikir kemenangan, tapi keinginan nak menang tu adalah kan? Sejujurnya lah, tidak. Sebab saya dah melalui fasa-fasa saya yang saya rasakan saya dah melalui zaman-zaman tu. Jadi bagilah peluang untuk orang-orang muda yang lain. Saya anggap macam tu. Jadi rezeki ni rezeki anak-anak saya, rezeki berkahwin dengan suami saya. Dan of course, penerbit pengarah yang sentiasa mempercayakan bakat lakonan saya, walaupun saya baru lepas bersalin hari tu. Baru lepas melahirkan anak Aisyah, baru lepas berbantang. As you can see tadi, video yang pasang tu saya sangat-sangat bulat. Tapi Cik Osman ambil saya dan menaikkan saya sekali lagi untuk drama Sihir Pemisah. Alhamdulillah rezeki. Girl, macam tadi kenapa Fasha? Ya? Macam sebab kenapa tak terjangka lah. Girl, macam tak speechless sebab macam oh my god. Masa nak naik tangga tu baru macam apa aku nak cakap ni kan, sebab tak prepare ni speech kan. Sepatutnya macam at least ada something. Tapi sebab kita dah letak kepala, kita datang just to enjoy. So bila nama dipanggil sebagai menang ke macam telah rezeki. Bukan sebab tu yang sebab tu memang dah rasa tahap senior tu membuatkan kita dah melepaskan segalanya. Maksudnya kalau menang tu rezeki dah. Tak ada nak tetap sasaran apa-apa. Tak, sebab pada girl macam datang to enjoy tu lagi best. Sebab kalau tak menang, kita enjoy lah macam tu. Macam girl cakap tadi tak letak sasaran, adakah sebab barisan pelakonnya yang masih seperti, muda-muda? Seperti yang girl cakap tadi, sebab bukan zaman girl sekarang ni. Bukan zaman girl sekarang tak, ni. Tak, maksudnya dalam Sihir Pemisah tu sendiri. Okay, kan dalam pelakon dia muda, ramai okay. Muda kan? Dia orang sebab baru. dalam kategori ni, dia berdasarkan, bukan berdasarkan acting seseorang. Dalam ni adalah berdasarkan populariti. Jadi macam dia orang memilih populariti, bukannya bakat dalam drama tersebut. So kita fahamlah yang ni adalah anugerah populariti, anugerah meletop. Jadi dia tengah apa, rezeki tu untuk orang-orang yang macam tengah in sekarang. So memang girl punya kepala dah tak ada Ukasha akan menang malam ni. Kita girl tetap relevan lah. Alhamdulillah rezeki yang dapat top 5 among them pun dia dah rasa macam excited sangat, happy, bersyukur. Sebab yelah dalam pelakon yang ramai tumbuh bagai cendawan, tapi girl masih ada tempat di situ. Jadi kat situ girl dah bersyukur dah. Jadi girl datang untuk enjoy. Jadi tiba-tiba nama dipanggil sebagai menang. So macam satu benda yang wow, rezeki. Girl, dari segi populariti girl tetap masih popular lagi lah. Alhamdulillah. Kan tak ada, tak terjejas popularity girl tu. Kalau tak girl yakin apa yang jadi ni adalah of course di atas komitmen dan juga disiplin yang kekalkan sampai hari ini. Dan kemenangan ini juga akan membuka mata lebih banyak ramai producer untuk ambil, untuk beri peluang tawaran semua. So dah bersedia untuk lebih bekerja keras, lebih banyak kerja. To be honest, memang agak penat berada dalam industri drama ni sebab working daripada pagi sampai malam, everyday, daripada subuh sampai malam. Tapi girl enjoy dengan apa yang girl buat ni. Dan selagi girl diperlukan, insyaAllah girl masih ada di sini. Girl, maknanya girl adalah masih queen of TV Malaysia lah. Tak tahu. Girl rasa tak. Sebab
kalau girl sendiri mata girl tengok, sebab every day girl akan tengok Ukasha on TV. Every day sekejap drama ni. So girl rasa macam time dia. Jadi girl sebab tu girl macam girl rasa macam tak ada, tak terfikir girl akan menang. Memang speechless. So girl tak boleh cakap yang girl still queen of TV ke apa, tak boleh. Sebab girl tahu ni bukan zaman girl. Ini bukan zaman girl. Tapi rezeki, rezeki. Rezeki anak-anak. Disiplin girl lah. Itu adalah secret. Itu adalah rahsia, resepi untuk membawa girl ke sini sekarang ni. Macam pernah rasa tak zaman ke, kata penurunan zaman? Pernah rasa tak? Saya tidak pernah, alhamdulillah, saya tidak pernah merasa zaman tidak sibuk. Tidak pernah lagi. Dan ni adalah anugerah yang ke 14 saya sepanjang saya bergelar artis. Termasuklah campurlah ABP dan sebagainya. Ini adalah anugerah ke 14. Dan girl sangat-sangat berterima kasih pada Astro, AME kerana memberikan kepercayaan. Semua penerbit pengarah yang tak jemu-jemu panggil girl walaupun gemuk ke, berisi ke, apa ke, dia orang nampak bakat. And to Encik Osman Ali juga, thank you so much sebab mempercayai saya untuk memegang watak dalam Sia Pemisah. Thank you so much. Ke kesibukan bekerja ke membuatkan nampak kurus sekarang ni? Ada sikit je, tak banyak mana pun. Eh tapi nampak. Boset je lebih. Bengkung lah lebih. Okay, kawan. Kira-kira betul.